kalau kita perhatikan ya pondasi Ka'bah itu dikelilingi batu marmer berwarna putih yang disebut Syazaruan. Fungsinya untuk menahan pondasi Ka'bah agar tidak rubuh atau terkikis, karena dahulu daerah area Ka'bah berpasir dan terkadang berbanjir, maka dikhawatirkan hal itu akan merobohkan Ka'bah. Oleh karenanya, dibuatkanlah syazarwan ini untuk menopang pondasinya oleh orang-orang Arab dahulu. Untuk era sekarang, syazarwan ini juga berfungsi untuk menghindari adanya jamaah yang terjepit di dinding Ka'bah ketika haji. Nah, di dekat pintu Ka'bah. Masih di area Shazarwan, kita akan melihat sebuah tanda berupa delapan buah batu mewah. Ini disebut dengan area Mi'jan, merupakan lokasi di mana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengadon tanah liat untuk membangun Ka'bah. Begitu pula, ini merupakan lokasi favorit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta tempat di mana Jibril mengajarkan salat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kain yang menyelimuti Ka'bah ini disebut dengan Kiswah. Orang yang pertama kali menyelimuti Ka'bah dengan Kiswah merupakan seorang raja dari Himyar yang bernama Tubba Abu Karb. Dahulu orang-orang Arab menggantung syair-syair terbaik mereka di dinding Ka'bah sebagai bentuk kebanggaan budaya peradaban mereka dalam bidang sastra. Dan tahukah teman-teman, jika warna Kiswah tidak selalu hitam. Pada awalnya berwarna putih bergaris merah dari Yaman, kemudian menjadi putih, menjadi merah kuning, hijau, dan yang terakhir hitam hingga sekarang. Tulisan kaligrafinya ditulis dengan benang emas bertuliskan ayat-ayat Al-Quran. Kiswah juga memiliki kain dalaman berwarna putih yang disebut bitana kiswah untuk meresap panas dari dinding Ka'bah. Biasanya kain kiswah diganti pada tanggal 9 Dhul Hijjah dan bekasnya dipotong-potong untuk dihadiahkan kepada orang-orang tertentu. Nah dari pintu Ka'bah, di sebelah kiri pojok Ka'bah tersimpan Hajar Aswad di dalam sebuah cangkang berwarna perak. Pintu Ka'bah sendiri berjarak 2 meter dari lantai. Pada awalnya teman-teman pintunya sejajar dengan lantai. Namun karena terjadi perampokan isi Ka'bah, kemudian orang-orang Quraisy berinisiatif untuk meninggikannya. Nah, dalam perjalanan sejarahnya, pintu Ka'bah telah berubah-ubah baik bentuk, sendi maupun bahan bakunya. Pintu yang ada sekarang merupakan hadiah dari Raja Khalid bin Abdul Aziz, Raja Saudi, dan dilapisi emas murni 99 karat seberat 280 kg dengan total biaya 46 miliar. Dan itu dana dari tabungan Raja Khalid sendiri. Nah pintu ini memiliki kunci dengan desain klasik dan secara turun temurun sejak dahulu kala dipegang oleh keluarga keturunan Kusai bin Kilab bin Murrah. Dan pintu ini hanya dibuka dua kali selama setahun, yakni pada awal bulan Syaban dan awal bulan Zulhijjah untuk dibersihkan. Dan untuk memasukinya diperlukan tangga portable. Dalam Ka'bah sendiri tidak memiliki lampu, sehingga ketika memasuki Ka'bah maka akan diterangi dengan penerangan dari luar. Nah, ketika kita memasuki ke dalam Ka'bah, maka kita akan melihat jika lantai dan dinding dalam Ka'bah dihiasi dengan batu marmer yang dominan putih. Marmer hijau menghiasi lantai dengan bentuk persegi yang dihiasi oleh marmer coklat di sampingnya. Kalau kita salat di dalam Ka'bah, maka garis ini bisa jadi batas safnya. Kalau diperhatikan, maka di sudut terdapat potongan marmer hijau ini sebagai tanda bahwa Rasulullah SAW melakukan salat di tempat ini saat memasuki Ka'bah. Begitu juga di bagian pojok dan dindingnya dihiasi satu, dua, tiga marmer hijau. Di bagian atas juga terlihat ada beberapa buah saluran udara yang didesain sedemikian rupa. Jika kita mengadah ke langit, maka kita akan melihat jika langit-langit Ka'bah dihiasi dengan kiswah berwarna hijau. Jika diperhatikan, maka terdapat tulisan Yamanan yang artinya Maha Pemberi. Kemudian di bawahnya sebelah kanan bertuliskan Ya Dal Jalali yang artinya yang memiliki keagungan. Lalu di sampingnya bertuliskan Wal Ikrami yang artinya yang memiliki kemuliaan. Di bawahnya tertulis penggalan surah Al-Baqarah ayat 144 yang berbunyi قد Kemudian di tengahnya bertuliskan kalimat Tauhid La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Dilanjutkan di bawahnya bertuliskan surat Ali Imran ayat 96 dengan bunyi inna nasi Kalimat ini tertulis berulang-ulang hingga memenuhi dinding atas dan langit-langit Ka'bah. Di bagian atas terlihat jika langit-langit Ka'bah ada tiga penyangga yang kemudian ditopang oleh tiga tiang dari kayu dengan diameter 44 cm dengan jarak antara tiang 2 meter sekian. Tiang ini dihiasi dengan enam hiasan cincin terbuat dari emas. Bagian bawah pondasi tiang berbentuk kotak yang besarnya dapat diduduki oleh orang dewasa. Orang yang pertama kali memasang tiang di dalam Ka'bah adalah Abdullah bin Zubair saat pertama kali memugar Ka'bah selepas wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di bagian atas tergantung harta karun berupa kendi-kendi atau lentera kuno yang terbuat dari emas dan perak, merupakan hadiah dari pemimpin-pemimpin negeri Muslim pada masa lalu. Kalau ditanya, kenapa kendi-kendi ini masih digantung? Ini merupakan tradisi yang sudah ada sejak masa silam. Nah, di bawahnya, tepatnya di antara tiang, terlihat sebuah meja heksagonal berwarna putih dengan atasannya dihiasi marmer hijau, memiliki kabinet penyimpanan dengan dua pintu dan empat engsel, memiliki dua pegangan. Ini berfungsi untuk menyimpan bukhur dan minyak wangi seperti kasturi, ember, gaharu, dan sebagainya yang nantinya digunakan untuk mencuci dan membersihkan Ka'bah. Dan ini merupakan wadah untuk menaruh wangian. Dua sisi dinding Ka'bah terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 buah plakat yang tertempel di dinding Ka'bah dengan warna yang berbeda dan terbuat dari batu alam. Salah satu yang mencolok adalah plakat yang tepat berada di depan area Rasulullah Salat. Plakat ini berisi kaligrafi dengan style kufik murabba yang tertulis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Selain itu juga ada plakat lain yang berisi maklumat mengenai renovasi Ka'bah oleh Raja Khalid bin Abdul Aziz. Sepertinya plakat lain juga berupa maklumat renovasi Ka'bah oleh pemimpin-pemimpin muslim sebelumnya. Di sampingnya terdapat sebuah pintu yang disebut pintu At-Taubah yang sepenuhnya dihiasi dengan emas murni. Di belakang pintu ini ada sebuah tangga yang mengakses ke atas Ka'bah. Dari atas dapat dilihat jika ada pengait untuk mengikat kain Kiswah dari atas. Dan bahkan kita bisa juga salat di atas Ka'bah. Jika Ka'bah tidak diselimuti Kiswah, maka penampakannya akan seperti ini. Nah, Kiswah Ka'bah akan diganti setahun sekali dan harganya mencapai 50 miliar dengan berat 650 kg. Kiswah juga berfungsi untuk menghindari dinding Ka'bah dari keretakan akibat panas matahari. Nah, inilah gambaran dari Ka'bah dan apa-apa saja yang ada di dalam Ka'bah.